Iya, suaranya Pak Wele. Baik, saya akan mengerjakan matematika. Artinya 1 per 2. Artinya 1 dibagi 2. Matematika bilangan pecah menjadi bentuk desimal, yaitu 5 per 10. Berarti Pak Kandis bisa ke belakang dulu. Tolong geser ke belakang. Iya. Soal 5 per 10 adalah 1 per 2. Artinya 1 dibagi 2. Jadi 1 dibagi 2 tidak bisa. 1 dibagi 2 tidak bisa. Caranya membuat akar. Caranya membuat akar 10 dibagi 2. Pembilangnya 5. Penyebutnya 10. 5. Nah, itu cara mengerjakannya. 5 dibagi 10 tidak bisa. 5 dibagi 10 2 tidak bisa. Dikali 5 dibagi 10 tidak bisa karena pembilangnya terlalu kecil, penyebutnya terlalu besar. Yaitu nolnya tulis di samping 5. Itu 50 dibagi nolnya kita naik di atas. Yaitu 50 dibagi 10. Itu 50 dibagi 10. Oke, hasilnya berapa Pak Wene? Jadi hasil dari 1 per 2 atau 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Oh iya, oke. 5. Yaitu 5. 5-nya kita tulis di atas pakar, di atas akar. 0,5. Yaitu 5 dikali dengan 10. Itu 5 dikali 10. Itu sama dengan 5. 50 ini kita tulis. 50 ini kita tulis di bawah 50. Tulis di bawah 50. Tadi kurangkan 50 dikurang 50 hasilnya 0. Berarti hasilnya berapa? 5 per 10. Kesimpulan dari 5 per 10 hasilnya 0,5.